The Konco Coklat Tempe merupakan bisnis rumahan yang ditekuni oleh wirausahawan muda yang bernama Yoga Pratama. The Konco Coklat Tempe merupakan produk makanan coklat yang di dalamnya berisi olahan tempe. Dahulu Yoga berpikir bahwa anak muda zaman sekarang masih ada yang gengsi makan tempe. Maka dengan ide cemerlangnya, ia membuat tempe menjadi makanan coklat yang kini ia kemas menjadi The Konco Coklat Tempe. Selain membuat coklat tempe, Yoga juga memproduksi coklat Amalia dan keripik Mauga. Awal berdirinya The Konco yaitu pada tahun 2011, dengan modal awal seadanya yang berkisar Rp200.000. Dengan proses panjangnya yang berjalan 4 tahun, kini produk coklat The Konco bisa meraih omset 15 juta per bulannya. Belum termasuk usahanya coklat Amalia dan keripik Mauga. Coklat The Konco kini tersedia berbagai varian rasa, di antaranya coklat pedas, white coklat tempe, strawberry coklat tempe, milk coklat tempe, dan apple coklat tempe, yang masing-masing dipatoknya dengan harga Rp7.000. Kini produk The Konco sudah mulai dipasarkan di berbagai pulau Jawa dan Kalimantan. Dalam waktu dekat, produk The Konco juga akan hadir di Jaya dan Hypermart Malang. Anda tertarik untuk mencobanya, bukan?